Hai Sobat Info, di dunia modern ini ponsel merupakan salah satu barang yang paling dibutuhkan, bukan? Di mana ponsel memiliki banyak sekali manfaat selain sebagai alat komunikasi. Sehingga produsen ponsel berlomba-lomba untuk menciptakan fitur-fitur yang menarik. Harga yang ditawarkan pun cukup bervariasi, mulai dari ponsel termurah di dunia hingga ponsel termahal di dunia. Nah, merangkum dari beberapa sumber, berikut ini adalah 10 ponsel termahal di dunia yang wajib kamu tahu. Nah, kira-kira apa aja nih guys? So, kalau kamu penasaran, yuk langsung aja simak informasinya di Info Gila kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya. Agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. iPhone Princess Plus. iPhone Princess Plus memiliki fitur yang tidak jauh berbeda nih guys dari ponsel Apple iPhone yang lainnya. Nah, iPhone ini dirancang oleh desainer terkenal asal Australia, yakni Peter Olsen. Nah, selain emas, ternyata iPhone istimewa ini hadir dengan 138 berlian dalam bentuk Princess Cut dan 180 berlian dalam bentuk Brilliant Cut dengan berat 16,50 sampai 17,75 gram. Selain itu guys, menurut Peter Olsen, berlian ini juga memiliki kualitas terbaik. Maka dari itu, ponsel ini dijual dengan harga yang mencapai $176.400 atau setara dengan 2,54 miliar rupiah. Black Diamond VIPN Smartphone. Nah, pada urutan selanjutnya, ternyata ponsel termahal di dunia jatuh pada Black Diamond Sony Ericsson. Jaren Gohla pencipta konsep desain ponsel untuk Sony Ericsson yang satu ini. Black Diamond Sony Ericsson ternyata memiliki fitur perincian cermin, yaitu cermin polikarbonat dengan teknologi LED organik, dan tentunya tidak ada yang bisa menantang hasil layar dari ponsel yang satu ini. Black Diamond Sony Ericsson juga dihiasi dengan dua berlian loh guys, satu di tombol navigasi dan yang lainnya di bagian belakang ponsel. Sehingga harga ponsel ini adalah $300.000 atau setara dengan 4,18 miliar rupiah. Verte Signature Cobra. Verte Signature Cobra menempati urutan ke-8 dari ponsel termahal di dunia loh guys. Desainnya cukup eksklusif dengan keberadaan bentuk seperti ular kobra di sisi ponsel. Nah, ponsel ini didesain oleh perancang perhiasan asal Prancis yakni Boucheron. Ponsel mewah ini memiliki satu berlian dengan potongan pear cut, satu berlian putih bundar, dua mata zamrud, dan 439 rubi yang tersebar di badan ular kobra. Selain itu, kamu juga harus tahu bahwa ponsel ini ternyata dibanderol dengan harga $310.000 atau setara dengan 4,32 miliar rupiah. Grace Luxor Las Vegas Jackpot. Ponsel yang satu ini berasal dari produsen ponsel mewah asal Rusia yang bernama Grezzo yang disebut Luxor Las Vegas Jackpot. Ponsel ini diciptakan di Swiss pada tahun 2005 dan terinspirasi oleh harta Mesir kuno dan estetika Las Vegas modern. Luxor Las Vegas Jackpot ini terbuat dari emas padat seberat 180 gram dan desain belakang terdiri dari kayu yang berasal dari hutan Afrika berumur lebih dari 200 tahun. Kayu itu adalah kayu paling mahal di dunia loh guys. Dan menariknya lagi, keypad dibuat dari kristal safir tunggal yang dipoles manual. Ponsel tersebut akhirnya dapat dijual dengan harga $1 juta atau setara dengan 13,95 miliar rupiah. Diamond Crypto Smartphone. Berbasis Windows CE, ponsel pintar Diamond Crypto Smartphone ini dirancang oleh pembuat aksesoris mewah asal Australia yakni Peter Olsen. Menampilkan sampul yang dihiasi dengan 50 berlian, di mana 10 diantaranya adalah berlian biru langka. Selain itu guys, ponsel ini juga menampilkan beberapa bagian yang terbuat dari emas mawar. Serta terdapat sebuah fitur canggih yang memberikan perlindungan terhadap penculikan dan hacker. Selain itu, kamu juga harus tahu bahwa ponsel pintar ini dibanderol dengan harga $1,3 juta atau setara dengan 18,14 miliar rupiah. Goldfish Lemillion. Goldfish Lemillion dirancang oleh desainer terkenal yakni Emmanuel Guade yang telah merancang banyak jam tangan mewah dan juga perhiasan loh guys. Ponsel paling mewah dan mahal yang satu ini yakni Lemillion Fish Unique
Diluncurkan di Swiss, di mana ponsel ini dianugerahi oleh Guinness World Record sebagai ponsel termahal di dunia yang dijual di Millionaire Fair di Cannes, Prancis pada September tahun 2006. Selain itu, kamu juga harus tahu, ponsel ini ternyata berhiaskan permata dengan emas putih 18 karat dan 20 karat berlian PPS1. Ponsel ini juga dibanderol dengan harga 1,3 juta dolar atau setara dengan 18,14 miliar rupiah. iPhone 3G King's Button. Nah, untuk ponsel keempat termahal di dunia ternyata masih ditempati oleh varian iPhone yang bernama King's Button iPhone 3G. Desain perhiasan terkenal dari Australia yakni Peter Olayson adalah pembuat ponsel yang satu ini. 138 berlian terpasang pada ponsel yang mewah ini. Dan yang membuatnya spesial adalah terpasangnya berlian putih 6,6 karat yang berfungsi sebagai tombol layar awal yang meningkatkan keindahan dari ponsel yang satu ini. Gimana guys? Apakah kamu tertarik dengan ponsel yang satu ini? Supreme Gold Striker iPhone 3G. Untuk ponsel termahal ketiga di dunia masih ditempati oleh varian iPhone ya guys. Yap, itu adalah Supreme iPhone 3G. Di mana ponsel keluaran iPhone ini menampilkan case yang terbuat dari 271 gram emas 22 karat padat dan layar yang dipangkas dengan 53 berlian 1 karat. Selain itu, tombol utamanya juga dihiasi dengan berlian 7,1 karat tunggal yang dikatakan langka. Gak hanya sampai di situ saja guys. Supreme iPhone 3G ini juga hadir dalam peti yang diukir dari satu blok batu granit dan emas kashmir, serta lapisan interior yang dibuat dari kulit nombok top grain, di mana ponsel ini akhirnya dibanderol dengan harga 3,2 juta dolar atau setara dengan 44,67 miliar rupiah. Diamond Rose iPhone 4. Handphone termahal kedua di dunia ini hingga saat ini guys masih dipegang oleh iPhone dengan nama Diamond Rose iPhone 4 oleh Stuart Hughes. Layar bezel ponsel ini terbuat dari emas mawar dan sekitar 500 berlian tanpa cacat individu yang totalnya lebih dari 100 karat. Bagian belakangnya juga berlapis emas dan logo Apple yang bertahtakan 53 berlian tambahan loh. Sedangkan tombol navigasi depan terbuat dari platinum dengan satu potong dipertukarkan 7,4 karat pink atau 8 karat berlian di tengah. Yang mencengangkan, harga ponsel tersebut ternyata 8 juta dolar atau setara dengan 111,70 miliar rupiah. So, itu tadi adalah beberapa ponsel termahal di dunia yang tentunya harganya membuat kamu tercengang, bukan? Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!